Ya pemirsa, terkait dengan majunya Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono, kita akan langsung menuju Cilangkap, menuju Mabes TNI untuk mendengarkan pernyataan langsung dari Panglima TNI berikut ini. Tahun yang kedua. Jadi apabila ikatan dinas 10 tahun yang kedua, maka dia mengundurkan diri, dia bisa mendapatkan pensiun. Tapi kalau ikatan dinas yang pertama, mengundurkan diri tidak mendapatkan pensiun. Nah, Mayor Agus ini sudah mengajukan pengunduran diri, bukan diberhentikan, tapi pengunduran diri karena untuk mengikuti pilkada. Sehingga karena angkatan 2000 sudah 16 tahun, maka boleh. Itu adalah keinginan pribadi, tidak bisa ditolak, begitu. Jadi dia harus berhenti dan sudah mengajukan surat kepada Bapak Kasat. Ya? Tadi pagi. Tadi pagi, karena baru tadi pagi sampainya gitu, tadi pagi. Suratnya sudah sampai mana, Pak? Di Kasat. Iya, di Kasat. Di Kasat, gitu. Oke. Berapa jenjang sih, Pak, suratnya, Pak? Pertama dari Komandan Brigif, terus Pangdam Kasat sampai Panglima, atau seperti apa, Pak? Prosedur surat itu, Pak, berjenjang? Jadi prosedurnya dia mengajukan kepada Komandan Brigade. Komandan Brigade mengajukan kepada Pangdam, Pangdam kepada Kasat, begitu. Proses itu bisa secepatnya itu. Karena suratnya kan lingkaran Jakarta aja semuanya, begitu. Hari ini juga bisa? Bisa, sudah dipastikan. Jadi kalau Mayor Agus nanti mendaftar udah live ya, sebagai gubernur nanti di KPU, maka otomatis surat pemberhentiannya diajukan, gitu. Berarti sudah dinyatakan berhenti, Pak? Sekarang. Ya, belum. Belum, belum. Karena mengundurkan diri, kan mengundurkan diri, bukan diberhentikan karena pelanggaran. Iya. Tidak ada pensiun. Tidak mendapatkan pensiun, karena belum 20 tahun. Iya. Ya mengundurkan diri. Diberhentikan karena mengundurkan diri. Gitu. Pak, mengenai konsekuensi, Pak, yang katanya tidak kalah, tidak bisa balik lagi ke pasukan. Saya jamin ketika kalah tidak bisa kembali lagi menjadi prajurit TNI karena sudah mengundurkan diri dan kita langsung kita proses. Karena itu Undang-Undang nomor 10 tahun 2012 kalau tidak salah demikian. Pak, terkait ikatan dinas, apakah benar informasi yang mengatakan bahwa Pak Agus sendiri memang ada ikatan dinas karena dia pernah disekolahkan oleh TNI ke Kepala Militer di Amerika Serikat itu, Pak? Sudah menjadi TNI baru disekolahkan. Begitu, ya. Apakah ada ikatan dinas juga terkait sekolah? Ya itu 10 tahun. Ikatan dinas 10 tahun, kemudian diperpanjang lagi 20 tahun, begitu. Pak, untuk keputusan diterima, diterima maksudnya gimana? Maksudnya proses. Sudah diterima oleh Kasat sekarang ini? Sudah setuju oleh Kasat? Iya, pada saat resmi mendaftarkan, langsung setuju. Berarti nggak perlu langsung ke Panglima juga, Pak, ya? Setelah ya? Kasat nggak perlu Panglima, Panglima atau Panglima di Kasat, Pak? Ya, tembusan kepada Panglima, ya. Ya. Mungkin kepada Kasat, pengadaan, atau cukup sebenarnya cukup kepada Komandan Brigade saja sebenarnya. Ya. Tidak harus sampai Panglima ya? Ya, Panglima, kalau Panglima, Panglimanya kan lagi di Australia juga, Panglimanya. Ya. Panglimanya lagi di Australia, gitu. Apakah ada pembayaran kompensasi dari... Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kompensasi. Pak, ini kan ketika diminta jadi gubernur, kan sedang menimba ilmu di ini dengan bersama-sama Panglima sudah mengadakan latihan di sana, begitu. Ya berhenti latihan, begitu. Bukan pendidikan, latihan di sana. Gitu. Latihan bersama di sana. Dan boleh kalau boleh tahu Pak, sampai titik ini apa sih tanggung jawab dari aku sendiri yang tiba-tiba muntung gitu loh Pak? Jadi begini. Mari kita berpikiran positif. Namanya dia mengambil karir di tempat lain bukan mutung. Kan begitu. Memilih karir di karir politik boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi kalau di negara-negara maju jarang yang sampai pensiun. Di Singapura jarang sampai pensiun. Gitu. Jadi fenomena kemajuan negara itu seperti itu. Pak, dari Panglima sendiri Pak, Agus ini kan dia punya karir cemerlang. Menurut Bapak, sayang gak sih Pak dia jadi gubernur atau menyayangkan diri Pak? Atau mendukung atau seperti apa? Jadi begini, terus terang saja,
Jadi Mayor Agus ini sejak SMA Taruna dia nomor 1. Nilainya sampai sekarang belum ada menyaingi. Kemudian ketika lulus dari Akademi Militer juga memperoleh Andi Makayasa, yang belum tersaingi adalah tiga-tiganya didapat. Mental, fisik, dan intelektual. Bapaknya belum jadi presiden waktu itu, gitu ya. Nah, kemudian saya mempunyai program sejak saya kasat, reformasi TNI, kemudian doktrin pertempuran, itu saya mengumpulkan antara angkatan 2004 sampai dengan 90, mereka yang bekerja. Diambil orang-orang yang terbaik, yang disiapkan untuk jadi pemimpin yang akan datang. Mayor Agus masuk di situ. Jadi salah satu kader yang dipersiapkan sebenarnya. Ya saya berat, tapi itu karena pilihan pribadi, hak pribadi, maka saya harus melepaskan itu. Begitu ya. Ya, namanya kita sudah menyiapkan kader kan, tiba-tiba aja kadernya lepas mengambil karir politik, berat, tetapi ya harus hak pribadi harus kita. Pak, yang lainnya masih ada lagi. Pak Mayor Agus disebut apa namanya butuh waktu ketika berpikir itu, Pak. Dalam waktu itu ada konsultasi sendiri dari Pak dari Kasat atau Bapak Silen? Tidak ada. Berarti dadakan ya? Ya. Dadakan. Ya tanya sama Mayor Agus, saya kan sebagai Panglima TNI dapat laporan saya dari Bapak Kasat kan gitu. Ya? Di Kasat, nanti Kasat yang surat kepada kami. Sudah di advance ya? Tapi bisa selesai hari ini? Hari ini selesai, nanti malam selesai. Sore ini selesai, karena suratnya cukup sampai Kasat saja gitu. Hanya memberitahukan kepada Panglima TNI. Prosedurnya begitu. Jadi begini, ya, saya sudah dipanggil langsung oleh Presiden 2 hari yang lalu dalam menghadapi pilkada, bantu saya untuk wujudkan keamanan dan harus netral. Kemudian atas perintah Presiden tersebut, kemarin di Cimahi sekaligus membuka eksibisi Bela Diri Yong Modo, saya kumpulkan para Panglima. Saya sampaikan bahwa dalam pilkada ini kita harus berpihak kepada keamanan dan keberhasilan pilkada. Untuk itu maka kita harus netral. Untuk netral kita harus profesional. Saya tugaskan para panglima menyampaikan ini sampai kepada tingkat prajurit yang paling bawah dan melakukan pengawasan. Temukan sedini mungkin bagi ada prajurit yang terindikasi akan tidak netral. Dan apabila yang menemukan masyarakat atau pihak lain, maka saya nilai para pimpinan, pangdam, dan rem sampai ke bawah, pengawasannya kurang. Saya ulangi, apabila informasi ini dapat dari masyarakat baru kita tidak lanjuti, maka unsur pengawasan dari para pimpinan tidak maksimal. Dan dalam kesempatan ini, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, apabila melihat prajurit saya, mengetahui dengan pasti dia prajurit dan tidak netral, laporkan. Tapi melaporkannya jangan bilang berambut cepak, berbadan tegap, kan susah. Jelas namanya, pangkatnya, syukur lengkap, pasti kami tidak. Kita proses, namanya perintah presiden, undang-undang. Ya, jadi kalau dia berkomentar tentang pilkada, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia berkomentar untuk cenderung mengangkat atau mempromosikan atau berpihak kepada calon tertentu, itu berarti sudah tidak netral. Terkait proses mutasi di perwira TNI yang khususnya Angkatan Darat sendiri, sebenarnya apakah memang ada kesendatan ketika ya sampai mungkin perwira-perwira Angkatan 90-an, Angkatan 2000 memilih ada melihat celah karir di sektor lain selain di Angkatan Darat sendiri, Pak? Bagaimana itu, Pak? Jadi kalau
karena yang disampaikan Mayor Agus masih mayor, masih jauh gitu kan, peluangnya masih jauh dan dia punya harapan yang bagus di TNI, bukan karena itu. Tetapi kalau kemarin yang saya sampaikan keputusan Panglima tentang mutasi yang kemarin, itu yang saya naikkan kan angkatan 86 untuk menjadi bintang 2. Jadi memang regenerasinya demikian. Kalau nggak demikian nanti numpuk-numpuk kasihan nanti yang junior tidak jalan. Begitu ya. Pak, selain ya. Mayor Agus, apakah ada indikasi lain dari TNI aktif yang ikut dalam pilkada serempak? Saya monitor di Jawa Tengah ada ya. Tapi belum ada laporan saya. Di Jawa Barat juga ada, gitu. Karena ini sebenarnya prosesnya cukup sampai dengan Pangdam, pandang lapor kepada Kasat. Langsung dibuatkan surat, gitu. Jauh ini yang sudah terpantau ada berapa, Pak? Saya belum dapat laporan dari Bapak Kasat. Tapi memang ada ya? Ada. Kebanyakan TNI AD. Ada lagi? Terkait dengan status Mayor Agus sendiri, apakah memang sudah mengikuti, informasinya dia sudah mengikuti SS Kowat, lalu pada tahun depan sebenarnya dia akan menjadi Letkol sebenarnya. Ada 1 April 2017. Apakah memang benar itu yang sudah didapatkan dia, Pak? Mayor Agus itu sudah lulus SESKOAT, kemudian sudah lulus SESKO ya, SESKO-nya di Amerika, ya, di Amerika. Kemudian jabatan yang sekarang ini adalah Komandan Batalion jabatan Letkol, ya, sudah diajukan untuk naik pangkat pada 1 April 2017, dan dia sudah S2, kandidat S3. Begitu. Pertanyaan lain boleh, Pak? Ya? Pertanyaan lain. Komisi 3 mengatakan ada sekitar 30 triliun, Pak, uang yang di perwira tinggi, Pak, jenderal, militer, dan penegak hukum. Itu, Pak, di TNI sendiri gimana penelusuran, Pak, terkait kasus narkoba yang dikatakan PPTK ada 30 triliun dana itu di 2 jenderal? Ya, kalau katanya-katanya nggak, emangnya gue pikirin. Ada rencana menyelidik sendiri, Pak? Sekarang begini, kalau katanya ini tukang becak, katanya ini, katanya terus saya selidiki, kapan saya kerja, kan gitu? Ya. Kan gitu? Iya, Komisi 3 meminta untuk melakukan penyelidikan di karena pemerintah dari istana, Pak. Gitu. Ya? Halo. Sampai saat belum ada, saya belum dengar itu. Yang saya dengar, yang kemarin, yang disampaikan oleh Aris dari Perindustrian, saya adakan tim investigasi, kita masuk ke semua penjara-penjara yang ada TNI terlibat kasus narkoba. Kemudian hasilnya sebagian sudah, kalau ada berapa letkol, kolonel yang kita ambil, yang terbukti. Tetapi yang dikatakan Freddy itu pada tanggal 27 April 2011, bintang 2 saat itu, yang sampai sekarang masih aktif tinggal saya sendiri.